Kelompok perlawanan Hizbullah baru saja mengumumkan berita kematian pemimpin mereka Hashim Safi al-Din dalam serangan udara yang dilancarkan oleh pesawat tempur IDF kemarin pada Rabu 23 Oktober 2024 di wilayah padat penduduk kota Beirut, Lebanon. Serangan yang meruntuhkan seluruh bangunan itu dilaporkan merenggut nyawa Hashim yang diduga sedang berada di dalam apartemennya. Jasad Hashim Safi al-Din ditemukan bersama warga sipil lain di antara reruntuhan pasca pengeboman.